potensi kekayaan itu. Hanya dengan menggunakan, dan dia memimpin anak buah, anak buahnya suruh mapping, suruh ngambil pulaan ke sana, suruh ngantarkan ke paket. Dia sebagai bos, ya, penyandang disabilitas, cerebral palsy, bayangkan kalau cerebral palsy itu kelainan pada otak yang menyebabkan mengalami kelumpuhan dalam gerakan, kekakuan dan sebagainya. Tapi dia bisa menjadi seorang wirausahawan yang memiliki penghasilan melebihi dari gaji pegawai negeri. Ini pegawai negeri semua, ya, Bapak Ibu? Enggak. Ada yang bukan? Bukan. Ada yang swasta? Oke, enggak apa-apa. Gajinya lebih besar dari yang pegawai negeri dan yang swasta. Amin. Amin. Enggak apa-apa. Memang apa? Menekuni bidang, tadi kan saya katakan itu sebuah panggilan. Panggilan menjadi guru, menjadi kepala sekolah yang saya itu adalah panggilan. Nah, yang kedua keberuntungan. Yang ketiga itu apa? Sudah dicatatkan di akhirat saya bahwa pada dengan itu hidupnya sudah diarahkan untuk penyandang disabilitas. Dibuatkan rumah di surganya Tuhan yang Maha. Betul seperti itu. Yang penting ikhlas. Tapi kalau sampean berundel terus, sampean berundel terus dan tidak ikhlasnya nggak akan bisa. Saya dulu bersyukur bisa masuk di program studi PRP. Kalau tidak di PRP mungkin ya, mungkin saya tidak bisa duduk di sini bersama dengan ibu. Mungkin saya tidak bisa menjadi profesor. Mungkin saya tidak akan bisa menjadi dosen yang sampai sekarang bisa seperti sekarang. Ini kalau tidak ada campur tangan Tuhan ini, enggak bisa. Maka ikhlas dulu ya, insya Allah berkah. Itu yang penting. Nah, misi kami itu adalah